Lek lampu lek. Ngajar. Ngajar. Nice. Jimbang. Jimbang. Baking sore sore. Izin bang. Bang. Dikit pak, buka pak. Bang. Sasoan. Aduh. Kok ngapain tadi lo gitu? Ya Allah, maaf banget. Nah, ada lagi HP Mbak lagi dicas. Iya Pak, iya Pak, siapa? Gede banget badan gue ya. Ya udah bang, cukup sekarang. Mau turun? Perabangan bukan? Mau lah. Selamat malam Tribuners, saat ini saya sedang berada di TKP rumah pegawai BUMN terduga teroris yang menyimpan berbagai jenis senjata api. Adapun Kapolda Metro Jaya saat ini sedang melakukan peninjauan di TKP. Apa yang pun pak? Matiin ya. Habis. Malik. Indra Weni Panjioga. Jauh tuh mbak, ribet mbak. Ini ah. Udah gue captionin kok. Coba dibuka ya. Kan udah tadi. Malam kan belum ada kapok. Iya udah bang. Oh. Penasaran ya, tangga. Saat ini Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto sedang melakukan peninjauan di TKP rumah pegawai BUMN diduga terafiliasi jaringan teroris ISIS yang menyimpan berbagai jenis senjata api.
penggeledahan dilakukan tadi siang. Terduga teroris sudah diamankan berinisial DN, 28 tahun. Hati-hati kejedot. Totalitas. Telat ngomongnya. Bang, mundur dikit, Pak. Melihat bahwa di salah satu tempat rumah di dalam komplek seorang anggota masyarakat terduga sebagai anggota teroris yang bisa kita lihat dari hasil penggeledahan yang diberikan oleh teman-teman dari Densus bahwa itu ada senjata api laras panjang
ada senjata api juga laras pendek. Ya, dan ada juga modifikasi dari senjata airsoft gun, air gun dirubah menjadi senjata api. Ini yang sangat berbahaya. Ya. Kenapa saya ingin melihat TKP seperti apa sebenarnya? Masyarakat kita yang terpapar teroris kita ingin lihat. Dan ini seharusnya kami menghimbau kepada masyarakat, kalau ada dari hasil profiling kami, orang ini tertutup. Tapi masih ada sosialisasinya tanpa rapat-rapatnya. Dan ini juga menjadi kewaspadaan kita bersama. Kalau di situ sudah ada senjata api, kita bisa bayangkan. Banyak sekali peluru tajam. Ya, satu orang bisa melukai satu orang. Kalau kena pas di dada tertentu, sangat bisa mematikan, ya, sangat mungkin mematikan. Apalagi memang kalau teroris betul-betul sudah memusuhi negara. Simbol-simbol negara di masyarakat, TNI Polri, aparat pemerintah, ya, itu menjadi sasaran mereka. Saya sekali lagi menghimbau kepada warga masyarakat harus betul-betul lebih peka dan teliti apabila ada orang-orang baru yang dia kehidupannya tertutup, ya, itu mesti perlu kita amati. Ketua RT, masyarakat yang paling dekat harus memberikan apa paling tidak kalau ada yang aneh-aneh sampaikan kepada ketua RT, ketua RT nanti bisa disampaikan kepada bagian kabupaten maupun provinsi sehingga kita bisa melakukan deteksi lebih dini. Ini kalau benar-benar menghilang apa faktanya seperti itu, masyarakat tinggal di dalam suatu komplek perumahan dan dari hasil penyitaannya ditemukan senjata api yang betul-betul senjata api, bukan senjata mainan. Berapa jumlahnya, Pak? 18 ini masih campuran, ada yang air gun yang dimodifikasi jadi apa? Senjata api, ada juga pabrikan juga. Ada terindikasi, Pak, dari mana senjata apinya, Pak? Nantilah, baru ini biar dikembangkan oleh rekan-rekan. Selain senjata apa, ada itu, Pak, ya? Buku-buku atau apa itu? Bendera. Nilai sistem. Sudah bukunya, Pak? Ini jelas-jelas kelihatan tadi bendera ISIS. Tapi pengembangan dari mana, Pak? Itu ya densus yang di densus ini akan ditutup lagi. Ya, detail menerangkan kepada masyarakat selalu. Pak, barang bukti ada di mana aja, Pak? Tadi semuanya dari desa saja. Tersangka sekarang di mana, Pak? Tersangkanya di mana sekarang, Pak? Sudah diamankan dan sudah. Pak, sebelum penangkapan untuk pemantauan berapa lama, Pak? Cukup ya, sudah cukup. Terima kasih dari Mabes. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Itu tadi keterangan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto yang meninjau langsung TKP rumah pegawai BUMN yang terafiliasi jaringan teroris ISIS, di mana dia menyimpan belasan pucuk senjata api, baik itu pabrikan dan juga rakitan. Selain itu barang bukti yang ditemukan ada juga buku-buku, ya, buku-buku dan juga bendera berlogo ISIS. Adapun polisi masih menjaga rumah terduga teroris ini yang dihuni oleh pria berinisial DE dan juga istri dan anaknya. Dia sudah menempati rumah ini sejak 6 bulan lalu. Saat ini polisi masih ramai berada di TKP. Terima kasih.
Nampaknya barang bukti akan segera diamankan. Ibu silakan ditemui. Bukan. Bapak-bapak yang berkepentingan di luar garis polis lain, silakan. Yang nggak berkepentingan, silakan di luar garis polis lain. Luas banyak. Lihat. Iya. Dia mulu yang masuk. Mau sarung mau live itu. Sama aduh Pak RT tuhnya enggak keluar, Bang. 200. Satu menit ngambil gambar. Ya soalnya ini bahan handak. Bang, izin bang. Tolong perhatikan batas ya. Besok masih ada press release di Makpolri ya. Kalau datang jam 9 pagi. Terima kasih.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.